Aduh bodoh bodoh blok, masih ada silika gelnya di dalam, lupa gue keluarin. Kalian semua, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan saya Bro Musa. Video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview sebuah smart cup, atau ya bisa dibilang ini sih termos mini yang ada temperaturnya. Di dus bagian sampingnya ada tulisan intelligent induk bla bla bla. Alah, ini mah bisa-bisaan pabrik aja ya, supaya kelihatan inovatif dan keren lah intinya. Akurat display, wow, bener nih akurat. Setahu saya, yang akurat itu tes kehamilan. Large caliber, waduh, udah kayak peluru aja. Dus belakangnya ada tulisan suhunya bertahan dari 21 hingga 99 derajat Celcius ya, selama 12 jam, dan temperaturnya tetap konstan. Nah, daya tahan baterai dari display LED-nya itu 500 hari ya. Di sini fruit grade-nya juga ada. Bahannya stainless steel, tentunya anti karat. Kita buka aja ya. Prok-prok jadi apa? Prok-prok jadi apa? Nah, ini tulisannya saya enggak ngerti ya. Sing sang sung sung ha sung sa. Pilause na sa. Saya enggak ngerti ya. Tangan saya kotor ini, sarung tangannya ini jadi pada putih-putih semua. Ini bisa ukur suhu ruangan gak ya? Atau bisa ukur kehangatan hubungan kita gak ya? Umur. Aduh, tangan saya kotor ini karena pakai sarung tangan. Tuh itu 32 derajat Celcius ya. Kita buka dulu, apakah betul stainless steel? Betul ya, lihat anti karat. Seharusnya sih anti karat ya stainless steelnya, tapi ini build quality cukup bagus. Ini tutupnya ya, tidak apa-apa kalau terkena air, ada karetnya. Kita lihat, oh di dalamnya itu ada semacam saringan untuk teh atau ampas kopi sepertinya ya. Kita lihat, oh masih ada silikanya, masih baru banget ini. Tuh, ini untuk saringan teh atau ampas kopinya, terbuat dari stainless steel juga ya. Nah, ini tutupnya, coba kita tutup lagi. Kita bandingkan ukurannya ya sebentar ya, saya ambil satu botol yang harganya 10 ribuan dan ini sangat familiar ya. Oh, kurang lebih masih lebih tinggi tapi lebih lebar botol yang 10 ribu ya. Masih lebih lebar botol ini, botol plastik 10 ribuan di warung, ada di warung teteh cantik. Ayo nyala ya. Dilihat ya, kalau dari atas seperti itu. Nah, sekarang kita isi air termos ya. Apakah benar-benar bekerja si temperatur LED display ini? Ini air panas beneran ya. Padahal tidak pernah diomongin. Umur. Uhuy. Tuh lihat asapnya. Ini bukan biang es ya, ini panas ya. Oke, kita tuangkan ke dalam termos. Wah, ini airnya sangat panas sekali karena baru mendidih banget. Ini saya tuang ya. Kita coba lihat apakah benar si pengukur temperatur ini bekerja dengan baik atau hanya gimmick belaka seperti acara-acara humor yang ada di TV. Oke, tadi 33 derajat ya. Saat saya tutup temperaturnya. Oke, kita tunggu sebentar. Kita cek dulu berapa suhunya, naik ya. Wah, suhunya naik, coba kita lihat. 77 derajat Celcius.
suhunya naik, guys. Suhunya naik berarti bekerja ya display LED temperaturnya. 78 derajat Celcius. Coba kita tunggu lagi. 79 derajat Celcius. Oke, bekerja sangat mantap. Aduh, dolar koding. Bekerja ya, intinya ya. Mungkin seperti itu aja ya perbandingannya ya. Intinya sih termos ini sangat praktis dan sangat bagus desainnya dan elegan untuk dibawa. Harganya sekitar 60.000 sampai 100.000 ya di Tokopedia. Nah, tuh 81 derajat dia naik lagi ya suhunya. Apakah masih bisa naik lagi 82 derajat Celcius? Wow. Mantap sekali ini untuk menyiram maling-maling yang ada di kereta api. Mungkin itu saja yang apalagi ya. Nah, ini bodoh banget ini sumpah. Temperatur terakhir 83 derajat. Tapi yang bodohnya adalah silikanya masih di dalam. Aduh, bodoh banget sumpah. Sumpah bodoh banget ini silikanya. Astaga, kurang fokus ya. Aduh, ini beracun gak ya? Enggak kali ya.